无形涅槃法。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel NA Film. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini Min hadir kembali untuk meneruskan alur cerita Papang Shi Hao, yaitu Perfect World episode 115. Yang mana pada Perfect World episode 115 ini menceritakan petualangan Shi Hao di alam atas dan perubahan penampilan Shi Hao yang semakin ganteng maksimal. Dan seperti apa cerita selengkapnya, jangan lupa pancal tombol like dan subrek dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Shi Hao pun menelusuri hutan jamur, namun dia merasakan kesulitan untuk terbang dan seakan dirinya sudah kehilangan semua kultivasinya. Namun di sini batu ilahi memberitahu jika kekuatan tempur Shi Hao seakan tertekan karena hukum jalan agung di situ lebih sempurna dibandingkan dengan alam bawah yang penuh kekurangan. Bahkan di sini Shi Hao pun merasakan jika binatang buas di tempat itu lebih kuat. Tiba-tiba fokus Shi Hao langsung teralihkan saat dirinya mendengar suara burung. Namun batu ilahi menganggap bahwa itu hanyalah burung biasa. Di sini Shi Hao merasakan ada suara spiritual yang tak lemah dari arah suara burung yang dia dengar. Dan benar saja, di sini Shi Hao pun melihat seekor burung yang mirip dengan Fonik Pirak. Namun melihat penampilannya yang terlihat culun, di sini Shi Hao menganggap burung tersebut tak terlalu cerdas. Shi Hao pun perlahan mendekati Fonik Pirak tersebut, namun terlihat di sini banyak sekali tentakel-tentakel dari jamur di daerah itu berusaha menyerang Shi Hao. Melihat tulang-tulang di situ, Shi Hao merasa bahwa mungkin dulu tulang itu pernah dimakan oleh jamur tersebut. Batu ilahi yang sangat ketakutan pun di sini terus mengajak Shi Hao untuk pergi. Shi Hao pun berusaha mengusir jamur itu dengan sedikit tekniknya, namun terlihat tempat itu mulai mengeluarkan serbuk-serbuk aneh. Karena melihat Fonik Pirak itu terancam, di sini Shi Hao pun langsung membawa Fonik itu ikut terbang bersamanya. Namun di sini Shi Hao terkena sabetan dari jamur tersebut, dan anehnya lagi Fonik tersebut menertawakan Shi Hao yang membuat Shi Hao sedikit jengkel. Shi Hao merasa jika sekarang dirinya sulit untuk mempertahankan rune karena luka yang mengenainya di lorong saat melewati dua alam kemarin. Dan di sini Shi Hao pun hanya bisa bertahan oleh serangan-serangan jamur tersebut. Pada akhirnya di sini Shi Hao kembali menggunakan belati penakluk iblis lagi untuk menyelamatkan diri. Namun apes, di sini Shi Hao tertangkap oleh jamur tersebut dan mulai menyerap energinya. Untungnya belati penakluk iblis tersebut cukup kuat untuk menghancurkan belenggu tersebut. Setelah berhasil lepas, di sini Shi Hao yang masih terluka parah karena kejadian kemarin mencoba istirahat di tempat itu. Di sini Shi Hao harus mencari tempat untuk memulihkan diri karena lukanya semakin parah oleh pertarungan barusan. Di sini tiba-tiba datang beberapa orang dengan siputnya yang besar mendekati Shi Hao. Shi Hao pun meminta Fonik Piraknya untuk kabur jika tiba-tiba terjadi sesuatu yang berbahaya. Namun Shi Hao yang sudah kehabisan energi langsung jatuh tak sadarkan diri di tempat itu. Melihat ada orang terluka, di sini seorang pemuda bernama Zujun menghampiri Shi Hao untuk dibawa ke desanya dan dinaikkan ke punggung siput raksasa tersebut. Saat akan masuk desanya, di sini terlihat roh penjaga desa tersebut yang berbentuk laba-laba besar dengan jaring besar yang melindungi desa. Singkat cerita, saat Shi Hao perlahan sadar, di sini dia seperti melihat kakek patriark di depannya. Namun saat sudah melek sepenuhnya, ternyata orang itu adalah seorang kakek ketiga di desa tersebut yang bernama Kepala Desa Zu. Orang tersebut terlihat sangat ramah dan banyak pengetahuan tentang obat. Di sini Shi Hao pun bertanya apakah kakek Zu ini yang menyelamatkannya. Dan kakek Zu memberitahu jika tim pemburulah yang membawa Shi Hao ke desa saat melihat Shi Hao pingsan. Menyadari ternyata mereka sangat ramah, di sini Shi Hao tak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih yang banyak. Di sini kakek cuma minta Shi Hao tak perlu berterima kasih karena orang-orang desa Zu tak menolak untuk menyelamatkan seseorang. Mendengar itu, Shi Hao tak menyangka jika di alam atas yang begitu kejam ini masih ada orang-orang sebaik mereka. Di sini Kakek Zu berharap jika keberadaan Shi Hao tak mempengaruhi keadaan ramai di tempat itu, karena Kakek Zu merasa jika Shi Hao ini bukan orang biasa, meskipun beliau tak tahu asal Shi Hao. Pada malam harinya, Shi Hao pun berada di tengah danau untuk memulihkan kondisinya dengan obat-obatan yang dia bawa dari alam bawah. Di sini Shi Hao pun menggunakan metode Nirvana 5 Elemen untuk memulihkan keadaan dirinya. Bahkan ternyata di sini Fonik Pirak tadi berubah menjadi sesosok wanita yang misterius. Setelah tubuhnya benar-benar dipulihkan, di sini Shi Hao memutuskan mengubah penampilannya saat berada di alam atas ini. Merasakan efek obat masih ada, di sini Shi Hao menggunakan itu untuk memperbaiki ranah transformasi darah miliknya. Shi Hao pun langsung membuka 10 gerbang surgawinya dan perlahan memperbaiki semua kerusakan pada tekniknya tersebut. Di sini Shi Hao tak menyangka jika dirinya malah berhasil menerobos batasan ranah transformasi darah. Namun Shi Hao sadar jika itu masih belum sempurna dan masih harus melewati beberapa langkah proses transformasi lagi. Di sini pun Shi Hao bernyata akan menggunakan metode hukum agar identitasnya tak diketahui. Di sini Shi Hao pun berkultivasi memulihkan diri siang malam, dan pada saat pagi dia mendengar Kakek Zu mengatakan kepada semua pemuda desa jika akan ada latihan pertempuran 3000 negara untuk dijadikan prajurit, yang dimana pada saat itu semua negara akan berkumpul dan memperlihatkan keunggulan mereka untuk bersaing mendapatkan hadiah keberuntungan yang besar. Shi Hao pun dengan penampilan barunya mendekati kakek tersebut dan bertanya keberuntungan apa yang akan dia peroleh. Kakek Zu pun menjawab jika dirinya tak tahu keberuntungan apa yang akan diperoleh, karena bagi desa kecil Zu ini hal itu bagaikan mitos, sebab kompetisi ini diadakan 1000 tahun sekali. Mendengar semua negara akan datang, di sini Shi Hao menggunakan hal tersebut untuk mencari informasi keberadaan keluarganya. Maka dari itu, Shi Hao pun berniat ikut berpartisipasi. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul di area balai di kota Huai. Di sini saatnya pemuda desa Zu untuk mencoba mengangkat tungku berbobot 1000 katis sebagai tes pertama. Karena ini adalah kompetisi pemilihan menjadi dewa, maka siapapun yang mampu mengangkat tungku tersebut akan langsung lolos dan boleh langsung berpartisipasi dalam kompetisi arena nanti. Namun di sini terlihat dia gagal mengangkat tungku tersebut yang membuat dirinya murung. Namun Kakek Zu memberi semangat agar mereka bisa berlatih dengan giat di masa depan dan menjadikan kegagalan ini sebagai pengalaman saja. Di sini Shi Hao pun tak mau mengikuti ujian tersebut karena dia akan langsung naik saja ke arena. Di sini tiba-tiba langit bergemuruh dan muncullah sebuah surat perintah dengan gambar seorang wanita yang sedang menjadi buronan di tempat itu. Dan bagi siapa saja yang menemukannya, maka dia akan mendapatkan imbalan yang besar. Di sini Shi Hao mendengar jika wanita di gambar tersebut sering bertikai dengan penguasa Kuil Immortal. Di sini seorang pemuda memberitahu jika sepertinya dirinya pernah melihat wanita itu berada di sekitar kota Huai. Mendengar itu, orang utusan itu meminta jangan ada yang pergi dari situ dan menunggu master dari Kuil Immortal datang. Di sini Shi Hao tak menyangka jika dia akan langsung bertemu orang-orang dari Kuil Immortal, padahal dia baru saja sampai di alam atas. Tiba-tiba langit bergemuruh kembali dan di sini terjadi ledakan yang menandakan seorang akan datang. Dan dia adalah Di Cong, Master Venerable dari Kuil Immortal yang membuat semua orang langsung tertunduk memberi penghormatan. Namun di sini Shi Hao dengan prinsipnya, tak sedikit pun ikut tunduk menghormati orang tersebut. Di Cong ini bertanya di mana wanita itu berada, dan seseorang memberitahu jika dia melihat wanita itu di bawah lembah. Bahkan di sini juga muncul seorang wanita cantik dengan pakaian putihnya yang sangat Shi Hao kenal, yaitu tubuh utama Periwichen. Di sini Di Cong ini langsung membuka portalnya dan meneruskan mencari wanita tersebut bersama Yue Chan dan 2 bawahan lainnya. Setelah mereka pergi, di sini semua orang berkata jika di semua 3000 negara ini tak ada yang bisa mengalahkan master dari Kuil Immortal ini. Dan tentu saja, Yue Chan dari Aula Putih ini kecantikannya selalu membuat orang yang melihatnya terpana karena tak ada yang bisa menandingi kecantikannya tersebut. Sandianji, Yue Chan. Tak lama kemudian terlihat orang bertarung dengan kekuatan petirnya. Dan di sini Kakek Zu tahu jika dia adalah Sandianji, pemuda generasi pertama alam atas Tirana Venerable dengan tinju petirnya yang melegenda. Orang yang dihajar tersebut memberi informasi jika wanita berambut perak yang sedang dicari tersebut sudah berhasil menemukan kuil Supreme. Bahkan dia berhasil mendapatkan harta paling berharga ketika, yaitu peti tembaga. Mendengar itu, Sandianji langsung pergi dan begitu juga Shi Hao yang langsung terbang mengikuti mereka. Di sini Shi Hao melihat lagi Periwichen dan Di Cong ini yang sedang berhadapan dengan wanita bernama Mono yang pernah Shi Hao temui atau Peritianhu di alam bawah. Mereka mencoba bertarung untuk bisa mendapatkan wanita berambut perak yang mereka kejar. Shi Hao heran karena Mono ini terlihat sendirian namun terlihat berani menghadapi dua orang sekaligus. Dan di sini Di Cong berniat menangkap Mono ini untuk diberikan kepada Periwichen. Dan di sini pertarungan orang kuat di alam atas ini terjadi. Di sini Shi Hao merasa aneh karena mereka semua sudah berada di ranah Venerable, namun sepertinya kekuatan mereka ditekan dan tak membangkitkan api ilahi. Saat Di Cong ini mengarahkan tombaknya ke arah Mono ini, dia langsung mengeluarkan teknik bertahannya yang hebat. Meskipun beberapa kali mencoba menyerang, namun di sini Mono ini terus berhasil menangkis serangan Di Cong ini. Di sini akhirnya Periwichen turun tangan, namun tiba-tiba muncul tiga orang lagi yang berusaha mengambil kesempatan itu. Mereka adalah orang-orang yang pernah Shi Hao temui, di antaranya adalah Teng Yi pemuda generasi pertama dari Klan Api Emas, Zhen Gu generasi pertama dari Klan Roh, dan juga Zhen Tianzi. Melihat bantuan Mono ini datang, di sini Di Cong dan Periwichen pun langsung kabur. Di sini Mono ini juga langsung mengajak yang lain pergi untuk segera menemukan wanita rambut perak itu saja. Melihat semua itu, di sini Shi Hao bertekad harus memulihkan dirinya sendiri secepat mungkin. Dan pada Perfect World episode 116, Shi Hao akan mengembara sangat jauh untuk menemukan lokasi keberadaan kakeknya yang hilang entah kemana. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 115 ini. Ini sih baru awalan perjalanan Shi Hao di alam atas ya, makanya Shi Hao pakai mode kalem dulu. Karena seperti yang Mimin baca di novelnya, Shi Hao akan membuktikan bahwa dirinya lah orang terkuat yang bahkan mampu melampaui dewa surgawi. Dan bagaimana perjalanan yang akan dilalui Shi Hao selanjutnya, tetap pantengin channel ini dan kita tunggu saja di Perfect World episode 116 minggu depan. Akhir kata, jangan lupa tersenyum dan see you next epi encrot.